warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua saudara yang muslim. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 6 Maret 2022, tepatnya hari ini telah dicabut pembatasan social distancing atau jaga jarak seperti itu. Kemarin saya sholat di Mastowi itu ada jarak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini bekasnya, bekas kita harus jaga jarak satu di sebelah juga satu. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa berdempet-dempetan seperti itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum bisa berdempet-dempetan karena memang ada aturannya. Tapi syukur alhamdulillah pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan tersebut dan berlaku untuk mulai hari ini. Dan juga berlaku di Masjidil Haram. Jadi dua masjid ini sudah tidak menerapkan social distancing. Dan dengan berlakunya ini kemarin, saat tadi, peraturan tadi, jamaah yang sudah datang ke Madinah itu kan kemarin saya harus karantina selama 3 hari dan harus PCR. Tapi dengan aturan yang baru ini tidak perlu PCR dan tidak perlu karantina, sehingga jamaah umroh yang datang ke dalam negara Saudi atau kerajaan Saudi Arabia langsung, misalnya yang ke Madinah, bisa langsung melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah ke Masjidil Nabawi, tidak perlu menunggu swab dan sebagainya. Alhamdulillah kemajuan sudah ada ya kan. Corona sudah 2 tahun, hampir mau 3 tahun berjalan ini. Adalah seperti itu. Bentar, untuk ini sholat dulu ya. Azan. Lagi azan. Azan untuk sholat Isya. Ayah,
Akbar, Allahu Akbar. Mungkin itu saja ya. Nah, ini sudah kelihatan kan, sudah tidak ada pembatas, sudah tidak ada jarak antara yang satu dengan yang lain, sudah ada enggak jarak kan kalau tadi. Oke, mungkin itu saja dulu, saya mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Oke, sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.